PT Suzuki Indomobil Cell resmi melakukan penyegaran pada warna dan grafis baru untuk Suzuki Nex2. Untuk varian standar dan elegan, ada perubahan warna. Warna Jekyll Green ditemani dua warna yang sudah ada, yaitu Brilliant White dan Titan Black. Sedangkan warna elegan standar yang punya ciri khas warna matte alias The Polos tetap tersedia. Suzuki juga mengenalkan varian Nex2 Cross. Di sini sudah ada Om Ahmad, Bang Sapnan, ada Om Angga, lalu di sebelahnya ada Mas Estu, dan paling ujung ada Mas Theo. Beliau ini adalah bikersnya Suzuki, bikers zaman awalnya Suzuki. Jadi Suzuki itu setiap generasi selalu melahirkan cerita-cerita baru dari mereka sendiri justru. Makin berwarna ceritanya. Nah, saya kasih preview dulu ya. Om Angga sama Om Adnan ini kemarin baru aja menggunakan motor WSX 150 lagi riding dari Jakarta ke luar negeri. Nah, luar negeri kemana? Negara tujuannya pun gak lazim sebenarnya. Mereka ini ke timurnya Indonesia, timur tapi agak selatan. Nama negaranya pun Timor Leste. Suzuki. Selamat siang terima kasih sudah datang ke acara Suzuki hari ini. Terima kasih. Saya ingin berbagi tentang pengalaman saya di Suzuki. Sementara itu, ada varian lain yaitu Franchi Dynamic yang punya grafis tribal. Warna-warni juga ada pada varian Elegant Premium dengan warna matte Bordeaux Red alias warna merah gelap. Penyegaran juga dilakukan pada All New Satria F150 Special Edition dan All New Satria F150 Predator.